tes 1 2 3. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, jadi teman-teman, saat ini di vlog yang kesekian kalinya, aku ke tempat salah satu teman aku dan alhamdulillah saat ini dia ternak lele, fokus ke usaha lele. Kita dengerin aja nih pengalaman beliau selama dia begini, sedikit informasi, dia baru juga memulai usaha ternak lele ya. Oke. Ya, perkenalkan nama siapa, Bro? Oke, perkenalkan nama aku Adi Jasono. Biar lebih kelihatan ya. Biar lebih kelihatan, biar suaranya lebih kedengaran. Jadi nama aku Adi Jasono. Oke. Pulang apa? Buka usaha ini ya itu. Dari dulu sih udah ada basic buka usaha lele. Cuman karena modal nggak ada, yaitu kebentur di modal gitu. Jadi nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan kayak gini gitu. Sampai sekarang. Aku pikir dia ini sebelum datang ke sini, sebelum datang ke lokasi, dia cuman ya mungkin ternak 1 atau 2 kolam. Ternyata ini kelasnya udah lumayan standar lah. Ya udah standar. Dan ternyata setelah datang ke sini, waduh, ini udah nih, kalian lihat sendiri ya lokasi. Tuh. Nah, sampai ke ujung situ. Dan ini ada berapa kolam nih? Kolam 3. Cuman kalau jadi keramba itu sekitar 14 lebih, 14 keramba di luar kolam pembenihan. Oh, yang siap untuk dimasukin ini ya, lele. Siap dimasukin lele itu sekitar ada 14 keramba. 14 keramba. 3 kolam, 14 keramba. Di luar pembenihan. Nah, kolam pembenihan. Informasi juga, dia ini ternyata bukan beli bibit ya. Bukan beli bibit, tapi buat bibit langsung. Nah, itu yang keren lagi itu. Nah, oke, jadi silakan di-sharing. Kenapa lebih memilih buat bibit sendiri ketimbang beli? Nah, ini kalau dari pengalaman aku ya. Pengalaman aku pertama kali beli ya, karena kita, walaupun aku ada basic pernah terjun di dunia perlelean, walaupun cuma sekedar gitu kan. Aku pernah juga beli, pertama kali buka ini, buka apa namanya, ternak lele. Ternak lele, ya. Karena belum ada indukan, belum ada pikiran ke situ. Aku beli sekitar 10.000 ekor. 10.000, oke. 10.000 ekor. Jadi, udah aku telepon, datang, bisa diantar, oke, deal. Harga sekitar Rp100 satu ekor. Rp100 satu ekor, nah, jadi sekitar 1 juta. Ya. Jadi, besoknya datang, pagi-pagi. Jadi aku sama ada teman juga. Jadi kita buka, itu ada 5 plastik. Jadi satu plastik besar itu isinya 2.000, dia bilang. 2.000, oke. Jadi dia langsung pamit pulang. Pamit pulang, pas dia pulang langsung aku buka satu plastik, aku hitung. Jadi ya karena aku pernah juga di dunia perlelean perikanan, masih kulihat nih 2.000 kayaknya enggak sesuai 2.000. Enggak sesuai. Ini cuma 500-an apa 600-an gitu kan. Dilihat dari bentuk ya, ini jumlah, kayaknya enggak cocok ya. Di dalam ember itu kan. Ini kok bukan 2.000 ini kan. Jadi udah ngomong sama kawan, udah kita hitung ulang. Hitung ulang. Kita hitung ulang, ternyata cuma 500-an. Langsung ku telepon, habis ngitung satu plastik langsung ku telepon. Ini gimana? Ini satu plastik isinya berapa, Bang? Berapa ekor? Oh, itu satu plastik ngacak, ada yang 2.000, ada yang 1.000 lebih. Oke. Jadi yaudahlah, ini kayaknya satu kantong cuma 500, gue bilang gitu. Oh iya Bang, itu berarti di kantong yang lain mungkin lebih 2.000-an lebih, 2.000 ekor lebih. Iya. Oke, ku hitung. Jadi ku hitung semuanya cuma ada 700, 600. Jadi totalnya itu cuman 2.000 ekor, sedangkan yang ku pesan 10.000 ekor, jadi minusnya 8.000-an. Nah, situlah, jadi ku coba komplain, dia datang. Ku coba komplain, dia telepon, dia minta maaf. Oh iya, dia ngomongnya alasannya salah di temennya yang masukin, jadi main masukin. Jadi nggak dilihat sama dia. Ya. Oke, nggak masalah. Jadi besok diantarlah besok yang 8.000 itu. Hitung ulang lagi, ternyata cuma 7.000 kurang lagi. Disitulah sudah lost contact, disitulah aku nggak mau nelpon dia lagi, udah terserah. Jadi cukup tahu aja, disitulah aku berpikir gimana caranya. Tetap lo, jadi ini pelajaran yang bisa kita ambil ya dari kejadian,
kalau mau beli bibit itu harus dicek. Nah, bener kan? Benar. Jadi jangan, kalau mungkin ada di antara kalian nanti yang kepikiran untuk beli bibit, ternak lele beli bibit, itu langsung main beli, langsung udah pelihara, masukin ke tempatnya gitu kan. Enggak. Pelajarannya harus disortir dulu, harus dihitung dulu, bener atau enggak ini kan. Nah, itu. Oke, lanjut. Cuman enggak semua sih orang yang penjual benih seperti itu. Cuman ya sebagian pengalaman dari aku gitu. Makanya aku berpikir gimana sih supaya aku buka usaha ini dengan modal yang kecil lah, dengan gitu ya, hasil yang besar. Disitulah aku berpikir untuk benih sendiri gitu. Apalagi kita baru mau memulai. Benar banget. Kita baru memulai. Disitulah kita belajar untuk, aku belajar untuk mijah sendiri, nelorin, netasin sampai bisa masuk ke rambal. Oke. Nah, jadi ya pokoknya intinya tuh kalau kita mau beli bibit dari orang lain yang siap untuk kita ternak, itu memang harus ya lebih disarankan ya untuk hitung dulu gitu jumlahnya ya, benar atau enggak gitu ya. Jangan jadi kita di ya dimainkan lah ya sama yang jual. Lebih baik dihitung sama-sama. Ada juga yang kayak gini, mereka menjual itu per ekor, tapi pada saat sampling itu mereka main per kilo. Nah, jadi pertama dia dihitung dulu 1000 ekor nih. Dia dihitung dulu sekitar 1 kilo, ditimbang 1 kilo, udah 1 kilo pas, dihitung berapa ekor. Jadi sekitar 1000, seribuan gitu kan. Nah, barulah berikutnya tinggal 1 kilo berarti 2000. Nah, kita kan sebagai pembeli, sebagai konsumen kan taunya kita beli per ekor. Ya. Bukan beli per kilo. Per kilo, benar. Jadi walaupun dia nganggap sekilo itu 1000, walaupun sampel pertama itu 1000 pas, itu kan berat ikan itu kan beda-beda. Iya, beda, benar. Jadi kalau kalian hitung manual dengan mereka yang ngitungnya cuma di kilo, itu nggak bakal ketemu kalau dihitung manual. Pasti nggak ini cocok ya. Nggak cocok. Pasti ada miss-nya ya. Minus. Oke. Ada juga yang sistem kayak gitu. Ada juga sistem kayak gitu. Nah, jadi dari situ lanjut ke ini tadi buat benih sendiri. Buat benih sendiri, beli indukan sendiri. Pertama sih ya indukan abal-abal kan. Coba gagal pun ya nggak masalah karena kan kita baru pertama kali nyoba. Nah, oke. Nah, selanjutnya gini. Itu tadi kan mulai dari benih, bibit segala macam. Nah, ini kan sumber utama atau sumber inspirasinya itu dari mana nih? Dari inspirasi pertama kenapa aku mau memulai budidaya itu, ya itu pertama kali aku emang dari teman. Dari zaman sekolah dulu, kelas 2, kelas 3, STM dulu aku udah mulai seneng sama ini, lele, sama ikan gitu, budidaya ikan. Jadi karena modal gak ada, stop. Aku bisa beli benih, cuma gak bisa beli pakannya gitu. Jadi sempet lele itu aku kasih nasi. Jadi dalam hati lele itu mungkin ya udahlah, daripada nggak dari makan udah kemakan aja lah. Jadi itu aku makan nasi, dia makan nasi. Jadi besarnya yang biasanya 3 bulan nih kadang-kadang 7 bulan baru besar ya kan, kadang-kadang cuma besar kepala ya itulah. Jadi itulah karena ya karena modal nggak ada, jadi ya itu. Terus di situ juga setelah kerja juga sebagai karyawan swasta juga aku pernah sambil kerja sambil usaha lele, dan situ nggak bakal ketemu waktunya. Kita nggak bakal bisa fokus ke lele gitu kalau kita kerja Jadi si Adi ini sudah pernah dulu waktu sekolah ya, waktu sekolah pernah ternak lele. Nah, di kelas 3 kelas 3 sudah pernah ternak lele, terus karena ya pengen coba lah waktu itu, pengen coba, dan akhirnya kena kepentok modal bisa beli bibit, nggak bisa beli pakan. Dikasih makan nasi. Nah, jadi di situ terus pada akhirnya ini ya apa, kerja ya, kerja ke Jepang untuk cari modal. Nah, terus setelah punya ya sudah modal lah ya, kabar sedikit, si Adi ini udah baru pulang juga ya. Baru berapa bulan sih? Kalau dihitung sih aku pulang bulan 11 2019 ya, tahun kemarin. Dan rencananya beliau ini emang mau balik ke Jepang lagi ya kan. Nah, mau balik ke Jepang lagi, dan lantaran karena sekarang musim corona. Jadi ditunda dulu untuk berangkat ke Jepangnya. Dan akhirnya karena sudah ada dana ini, benar kan? Sudah ada dana. Sudah ada dana.
Jadi bukalah peternakan lele ini. Nah, kendala-kendalanya tuh apa nih yang dihadapi nih? Di lele. Ya, mulai dari ini kan bibit pembibitan udah nih, udah oke. Nah, selanjutnya tuh kendala apa lagi nih? Kendalanya yang pertama tadi bibit. Kita untuk mengurangi kos pengeluaran kita supaya dapat untung sebesar-besarnya. Yang kedua pakan. Jadi yang namanya peternak lele aku udah coba ngalamin sendiri, kalau sana kita ngandalin full pelet makan dari pelet pabrik itu nggak bakal ketemu gitu. Itu ketemu sih palingnya cuma tipis-tipis gitu. Maksudnya ketemu untung ya? Nah, ketemu untung. Ketemu untungnya cuma tipis. Kalau balik modal sih balik modal gitu. Tapi kalau ada juga banyak yang mati kan, karena kan kalau budidaya lele itu kan walaupun udah pengalaman berapa puluh tahun sama lele itu nggak bakal 100% lele bisa sampai panen, bisa hidup 100% nggak bakal bisa. Jadi pasti ada yang mati gitu. Dari sekian ribu bibit itu pasti ada yang tewas. Pasti ada yang tewas. Ada yang mati. Itu nggak mungkin 100% hidup semua nggak bakal bisa. Oke. Nah terus kendala apa lagi nih yang ada nih? Kendala selain maksudnya tuh lokasi kayak mana? Harus lokasi kayak mana nih kalau pengen buka usaha lele? Nah kalau pengen buka usaha lele itu kalau bisa jauh dari tetangga gitu. Kalau emang lokasinya jauh-jauh dari, maksudnya bisa di kapling-kaplingan gitu, dekat sama air, dekat sama parit air, dekat sama saluran air, itu lebih bagus untuk tempat apa usaha lele, apalagi di kolam tanah gitu. Kolam tanah, jadi mungkin ini juga ya tergantung dari seberapa jumlah lele yang akan kita ternak mungkin. Bisa jadi gitu. Kalau ini kan kelasnya udah boleh dibilang udah kelas agak berat gitu. Kelas agak berat. Jadi memang lokasinya butuh lokasi yang lumayan luas gitu kan. Karena banyak yang sudah diternakan. Kecuali kalau kalian mungkin buat skala kecil ya. Jadi ya bisalah di samping rumah atau pakai kolam kecil-kecil gitu ya. Kalau yang mau belajar sih, sekedar belajar, sekedar ngisi waktu luang bisa sih di samping rumah. Bikin kolam terpal juga bisa, kolam bulat, kolam bundar juga bisa. Kalau mau belajar. Kalau untuk ya belajar ataupun ya nggak terlalu inilah ya, besar gitu ya. Sekedar hobi bisa lah, kecil-kecilan. Cuman kalau emang tujuan kita menghasilkan uang dari lele yaitu harus minimal ya skala harus sekitar 40 ribu ekor minimal untuk kita bisa ngisi benih dalam kolam supaya bisa panennya maksimal hasilnya. Ya. Pokoknya perhatikan ke jumlah lele dan modal yang dipunya lah gitu ya. Modal dipunya terus inginnya tuh kayak gimana, ini emang mau difokusin atau untuk hanya untuk sampingan. Ya kalau ini kan kasusnya udah memang mau difokusin gitu, jadi skalanya agak besar. Kalau kalian emang mau yang ya skala rumahan gitu, silakan. Yang kecil-kecil juga masalah dan boleh beli bibit lah ya. Boleh beli bibit. Belajar. Nah terus ini kendala apa lagi nih untuk masalah perairan dan segala macamnya nih? Kalau kendala sih pertama kali ya, soalnya kan sebelumnya ini kolam aku kontrakin kan, jadi emang sebelumnya itu airnya nggak ngalir, nggak ada sirkulasi air gitu. Jadi airnya di situ aja, jadi otomatis amoniak sama sebulan dua bulan oke, masih aman, karena amoniak dari lele itu cuman ya dikit. Tapi kalau seterusnya untuk jangka panjang setahun, 5 tahun atau 10 tahun kemudian tanpa adanya sirkulasi air itu lele ya itu amoniaknya bakal numpuk, bakteri banyak, disitulah lele bakal angka kematiannya tinggi. Kalau angka kematian tinggi otomatis kita akan merugi ya. Akan buntung kita. Jadi itulah. Jadi air juga ya salah satunya, sirkulasi air. Harus ada air yang ngalir gitu ya. Nah nanti aku tunjukin bagaimana bentuknya itu ya. Dia dipasang selang-selang ini ada nih. Nanti kita liatin ke kalian. Dan inilah bentuk sirkulasi air yang dimaksud tadi. Ada yang seperti ini dan ada juga yang dialiri di tengah-tengah kolamnya melalui pipa. Nah terus kalau untuk dari situ masalah ini sekarang ke pemasaran. Nah ini pasti yakin nih. Yakinnya gini.
yakin waktu di awal bingung juga nih, benar, mau benar. Masar kemana. Benar, benar. Nah oke, coba ceritain. Kalau pertamanya sih emang bingung ya, maksudnya belum mulai aja pasti bingung. Nanti aku kalau seandainya ternak lele mau ke pasarin kemana gitu kan. Jangan takut. Jadi kalau kalian udah mau berani, udah masarin, udah punya, udah siap ya, udah siap dijual, ini mah jangan langsung besok panen langsung kita nyari pengepul, enggak. Jadi sebarkan sebulan sebelum kita panen kita nyari pengepul. Usahakan pengepul jangan cuma satu, pengepul harus lebih dari 2 atau 3 gitu. Jadi supaya kita bisa milih harga gitu. Jadi kalau kita sebagai penjual, kita kan otomatis nyari harga yang paling tinggi. Gitu. Jadi di mana pengepul yang harga, ya harganya yang tinggi dibandingkan pengepul yang lain, situlah kita jual gitu. Jangan cuma satu. Jangan cuma satu. Kalau cuma satu kita mentok di satu harga itu aja gitu loh. Oh, jadi intinya tuh kita harus gini, pertama sebelum masa panen, beberapa bulan sebelum panen kita sudah mencari informasi orang yang siap membeli ataupun pengepul ya. Nah, jadi setelah itu dengan demikian sebanyak-banyak mungkin ya, mencari informasi pengepul ataupun orang yang siap beli sebanyak-banyak mungkin untuk mencari harga yang pas, yang cocok, yang lebih tinggi lah gitu ya, supaya kita lebih dapat untung lebih banyak. Nah itu salah satu solusi ataupun tips ya buat kalian ketika ingin menjual. Jangan nanti udah panen baru kelabakan cari orang yang mau beli ya. Jangan nampung, bingung. Bingung. Nanti pada akhirnya karena sudah bingung, orang yang beli nggak ada, jual eceran nanti ke tetangga ya, lagi ke rumah-rumah kan, tetangga kan. Nah itu kan kacau gitu ya. Jadinya. Iya benar. Apalagi kan, nah itu kan kabarnya apa? Cuman modal apa kemarin? Mosting doang ya? Modal mosting. Ah. Jadi kemarin kan aku iseng-iseng sebulan sebelum panen kan aku ada grup. Kalau di Jambi kan ada grup jual beli lele Jambi. Jadi aku coba posting. Jadi aku coba posting, sekedar posting. Pokoknya banyak, ada juga yang komen, ada juga yang enggak gitu. Jadi yang komen itu ya hubungin aku. Cuman ada juga yang komen cuma 2 orang, hubungin lewat via messenger. Cuman ada yang enggak aku kenal tiba-tiba datang. Datang langsung ke lokasi. Nah, langsung datang ke lokasi. Aku enggak tahu dia tahu dari siapa, tahu dari mana. Dia tiba-tiba datang nanya lele, udah panen ya, Bang, lelenya. Oke. Minum dulu lah, coy. Ya, minum dulu. Itu. Nah jadi itu juga tipsnya ya, kalau apa nih kita mau ternak lele, kalau bisa cari teman ya. Kalau nggak ada teman yang punya ternak lele, kita coba masuk ke grup-grup ya, ke grup-grup ataupun ke mungkin ada video-video di YouTube ataupun web-web yang membahas masalah peternakan lele, kita bisa tanya jawab di situ ataupun komen ataupun menghubungi adminnya. Itu salah satu solusi untuk mendapat informasi seputar dunia peternakan lele gitu ya, seperti yang dilakukan oleh teman kita ini. Nah mantap. Nah ini kalau masalah panen gimana nih, udah berapa kali nih? Kalau panen sih aku baru pertama kali, soalnya kan baru juga di lele ini kan. Jadi panen pertama itu ya baru apa, baru nebar ya, nebar 5.000 ya, agak meleset sih karena kan perhitungan awal itu kan nggak tahu. Kalau seandainya kita pakai, sebelumnya aku 1,5 bulan itu pakai full pellet gitu. Jadi full pellet, terus benih pertama ini aku beli ya. Nah, jadi yang 5.000 satu keramba kan 5.000, jadi terus jadi satu keramba itu 5.000. Pas panen itu udah pasti nggak bakal 5.000, 4.000 atau berapa, soalnya panennya meleset. Jadi 1 kilonya itu konsumsi 7-8-9 sekilo tuh bisa, 7 sekilo 8 sekilo bisa. Jadi kalau saya hitung-hitung itu meleset, seharusnya dia dapat 6 juta cuma dapat 4 juta itu karena full pellet tadi ya, full pellet setengah 1,5 bulan. Jadi tipsnya juga kalau kita mau ternak lele itu harus pinter-pinter juga cari pakan alternatif ya, benar. Selain pellet itu ya. Selain pellet, yang pertama itu yang pasti yang banyak yang gratis itu adalah azolla, rumput azolla. Rumput azolla itu dengan protein ya sekitar 28 atau 30-an% protein, itu bagus untuk lele. Itu gratis karena udah aku tanam
aku belinya kemarin cuma sekarung. Jadi langsung ku tanam di luar-luar di kolam, di luar keramba, luar jaring itu ku tanam. Jadi udah banyak kan. Jadi usia panen langsung kasih pakan aja ke lele. Lele paling seneng itu. Dan nanti aku tunjukin juga jenis tanaman azolla itu seperti apa. Jelas dia tuh maksudnya itu bukan ditanam, cuma di ini nih, ditebar, dibuang. Iya, dibuang aja nanti kalian ambil. Itu sebenarnya rumputnya itu kayaknya di danau danam ada ya. Danau ada. Nah, cuma karena ini kan kota, jadi agak susah ya. Agak susah. Kalau di daerah itu ada tuh ambil, udah tebarin gitu doang, dia akan berkembang biak dengan sendirinya. Nah, itu salah satu pakan alternatif. Benar. Dan untuk kebutuhan apa namanya? Proteinnya tuh udah memenuhi standar. Memenuhi standar, udah lumayan lebih tinggi dari lemaknya pun udah 5% ya. Ah, oke. Okay, 5% kandungan lemak. Protein sekitar 28 atau 31%. Oke. Nah, jadi inilah pakan alternatif yang dibilang tadi ya, yang hijau-hijau itu, yang di luar keramba itu ya, yang di samping-samping itu. Nah, itu ya. Nah, selain dari itu juga si teman kita ini juga udah buat pakan sendiri ya. Udah buat pakan udah sendiri. Beli mesinnya juga. Nah, itu kenapa mau beli mesin sendiri itu, apa alasannya tuh? Karena supaya yaitu bisa gantiin pelet dari ini, supaya bisa kita bisa ngelola kandungan protein lebih tinggi daripada pabrikan gitu. Jadi kandungannya kita setting sendiri, menghasilkanlah protein yang di atas 30% gitu, dengan modal yang lebih, bahkan setengah dari harga minim. Harga. Lebih untung lah gitu dibandingkan pelet dari pabrikan gitu. Jadi intinya kenapa dia nih, yang aku tangkap, kenapa dia beli mesin ataupun buat pakan sendiri, supaya kos yang dikeluarkan untuk beli ngasih makan ikan ini lebih murah gitu kan, lebih murah dan mudah. Dan untuk kandungan gizi segala macamnya tadi atau proteinnya itu bisa kita atur sendiri. Oke. Dan itu gimana buat pakannya itu, susah atau mudah? Pertamanya sih ya agak susahan ya, dan agak bingung pertamanya. Cuman kan karena kita ada relasi, ada teman yang di bagian pembesaran, terus ada juga teman-teman di sosmed sana, di grup ya. Di grup, nah, mereka ngasih informasi kalau pakai tepung ikan, deda, terus untuk lengketnya bisa juga pakai ubi ataupun tepung gandum untuk lengket supaya dia ngapung. Itu aja sih yang penting. Jadi memang benar harus ini ya, kalau kalian memang mau ternak lele, cari informasi sebanyak mungkin dan masuk ke suatu grup ya. Benar banget. Untuk mendapatkan berbagai macam hal ataupun berbagai macam informasi tentang dunia peternakan lele. Nah, itu penting ya. Benar banget. Nah, jadi ini terakhir, ini kira-kira gimana nih? Emang mau fokus ke sini full atau pengen buka yang lain lagi ataupun menambah ikan-ikan yang lain atau tetap lele ini? Kalau untuk ini sih selain lele, aku juga pengen sih sebenarnya melihara apa, budidaya maggot. Maggot itu kan untuk pakan lele juga lah, bagus, itu proteinnya kan 40% lebih tinggi daripada azolla gitu. Jadi aku juga pengen sih budidaya itu dulu, budidaya maggot. Cuman ya pelan-pelan lah. Jadi ini udah jalan, benih udah jalan, jadi aku juga pengen budidaya maggot. Dan maggot itu lebih murah lagi ya? Lebih murah lagi maggot itu. Bisa membuat kos kita untuk pakan itu lebih minim lagi ya? Bisa-bisa kita nggak perlu lagi beli tepung ikan. Tepung ikan kan 6.000 per kilo kan? Jadi nggak perlu lagi kita cuma sekali beli telurnya, atau kita mancing lalat yang hitamnya itu menggunakan deda sama yakult dicampur terus didiamin, nanti dia datang sendiri bisa gitu. Cuma kalau lebih cepatnya itu kita beli telurnya. Beli ya benih maggot itu ya, telur maggot itu ya. Telur maggot. Oke. Nah, jadi itu apa namanya? Makannya dari maggot, maggotnya juga murah gitu ya. Berarti ini sangat mendukung sekali ya, sangat cocok. Lebih menambah keuntungan ya. Oke. Nah, nanti rencananya kalau emang mau ternak maggot di sini atau ada lokasi lain? Kayaknya lokasinya ada sih, cuman di dekat-dekat kolam lah supaya bisa terjangkau kan, bisa diawasin. Itu kayaknya dekat sini lah.
udah dekat kolam juga lah, kan ada juga lahan yang kosong kan yang belum di apa dipasang kolam terpal kan, ada di situ lah paling besok rencana dibuat gitu. Oke. Jadi ternak selanjutnya ini akan coba ternak maggot ya, ternak untuk maggot. Pakan lele. Kalau seandainya maggot itu langsung dikasih ke lele itu, nggak diolah lagi, bisa juga. Bisa juga untuk campuran pelet. Digiling dulu, baru dicampur sama dedak, baru bisa. Oke. Jadi lebih cocok lah kayak gitu ya, lebih mantap lah. Nah, jadi nih harapannya untuk teman-teman yang nonton nih, yang pengen usaha lele nih, kayak gimana nih? Ya, ini kan sudah pengalaman nih. Yang penting sih, yang pertama niat, terus sama modal. Kalaupun kita nggak punya modal untuk bikin 5 kolam, setidaknya kita kumpulin duit untuk bikin 1 kolam dulu gitu. Bikin kolam, 1 kolam, kecil-kecilan aja dulu, kecil-kecilan. Yang penting kita teliti, telaten, konsisten gitu. Oke, mantap lu teliti, konsisten, telaten. Ya, mantap. Pas ya kan? Pas. Oke, lanjut. Jadi ya itu dari kecil dulu, ya pokoknya pelajari dulu ilmunya. Pelajari ilmunya dulu, dari seluk-beluk, dari bawah, dalam-dalamnya lele itu gimana, sampai luar-luarnya udah paham, baru pelan-pelan kita. Kalau gitu. Ingin mengembangkan lagi ya? Ingin mengembangkan lagi, kita harus benar-benar tahu, paham lele. Gitu. Ada lagi mau ditambahkan? Udah itu aja. Yang penting aja. Yang penting konsisten, punya komitmen lah. Gitu. Dan apa namanya? Ya pada intinya, apapun usaha yang kalian mau jalankan, maupun lele ataupun yang lain, memang butuh yang namanya tuh ketekunan ya. Ketekunan terus didalami, fokus saja ke situ dulu. Jangan lari ke, bukan jangan, maksudnya tuh tidak boleh lari ke lain. Fokus saja itu dulu, sampai kita tahu masalahnya apa dan solusinya apa gitu ya. Terus juga hitung-hitungannya segala macam kita udah tahu. Nah, udah tuh baru, kalau kita udah beres satu ini baru silakan, kalau mau pindah ke yang lain silakan gitu. Nah, jadi okelah kalau gitu. Terima kasih banyak kepada Adi yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing dengan kita hari ini. Semoga usaha lele-nya kedepannya tambah lebih oke lagi, lebih banyak lagi, dan bukan hanya 3 kolam ini aja, tapi bisa menambah lebih banyak kolam lagi supaya lebih bisa menguntung dan juga bisa lebih bisa untung dan juga lebih membuka lapangan pekerjaan baru buat orang-orang yang belum dapat kerja, membantu negara Indonesia ini mengurangi angka penganggurannya. Amin. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat yang sudah nonton dan terima kasih pada Adi. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Nah, oke, jadi sedikit tambahan, teman kita ini selain ternak lele, dia juga punya channel YouTube. Dan kebetulan channel YouTube-nya sekarang tuh lagi off, nggak upload konten apapun karena dia sibuk ngurus lele ini. Dan rencananya ke depannya, karena ini udah jalan, dan dia akan fokus juga membahas kontennya nanti ke tentang dunia peternakan lele ya. Nah, nanti kalian bisa subscribe channelnya, linknya ada di bawah. Kalian subscribe aja dulu, nanti insya Allah ke depannya dia akan berbagi tips dan trik seputar dunia peternakan lele. Benar. Ya. Nah, apa nama channel YouTube-nya? Channelnya Maruko TV. Nah, Maruko TV ya, Maruko TV. Di bawah ya. Oke, okay? Subscribe. Jangan lupa subscribe ya. Ya, subscribe, di tanda loncengnya juga diklik. Oke. Okay? Mantap. Oke, terima kasih.